Assalamualaikum, permisi. Perkenalkan Pak, saya dari Badan Pusat Statistik. Saya petugas sensus pertanian. Bisa minta waktunya sebentar Pak untuk wawancara? Oh iya, silakan masuk. Nur, bawakan minuman ya, ada tamu. Iya Pak. Jadi, apa usaha pertanian yang kita punya Pak? Kopi. Kayaknya tahun ini kita tidak bisa panen banyak. Kopi kita diserang hama. Banyak yang rusak. Sabar, napa? Bapak, jadi kapan kita beli tas baru? Bapak sudah janji. Sabar, Naya, sabar. Kalau sudah laku kopinya kita, Papa nanti belikan tas yang baru. Mamanya Nur, mari. Lihat-lihat. Bu Tuti, bagus pisangnya. Ini yang dipanen kemarin dari kebun sendiri, Bu. Bagus ya. Bagus ya. Berapa ini? Lihat pitasnya. Dah Robi, Pak. Hanya kalau pakai tas yang bagus-bagus. Sudah tahu Robi masih juga aku pakai. Ih, itu apakah? Tas atau karung? Ih. Kenapa, Nur? Kenapa? Pergi sana. Jangan ganggu teman. Kenapa? Ada apa, Nak? Kenapa tasnya dibanting? Kapan Bapak belikan saya tas baru? Bapak sudah janji. Sabar, Nak. Bapak pasti belikan itu. Kalau laku kita punya kopi, baru Bapak belikan tas baru. Diserang hama, kasihan kita punya kopi, Nak. Bapak sabar-sabar terus. Lihat ini tas-tas sudah jelek kayak karung. Bapak tuh alasannya sama terus. Ih, sama saya begini deh. Kenapa saya harus jadi anak petani deh? Nur! Nur!
Bapak kasih suka nih lupa kasihan. Oh iya. Sudah tidak ada kebun kopinya. Sudah lama kami jual. Oh iya Ji. Kalau mau, mari saya kasih lihat usahaku. Kenapa saya harus jalan petani juga?